Assalamualaikum bos, main lagi ke showroom sampah di kawasan Bekasi. Bekasi. Hey, kalau ente main ke sini pastinya dikawal sama Abang Andika. Iya. Hey, mantap, yang boksi-boksi abis. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana nih dunia persilatan mobil bekas? Apakah masih rame yang beli? Rame banget. Rame banget. Terakhir kemarin kita ngonten itu kita dapat ngasilin 2 SPK. Alhamdulillah. Itu 2 DO. Jadi iya, satu orang dari Bekasi, yang satu dari luar daerah. Mudah-mudahan nambah nih. Amin. Mudah-mudahan teman-teman menyusul yang berikutnya. Amin. Karena beli mobil di sini tuh bukan beli mobil apa adanya. Iya, betul. Iya, udah hasil rawatan. Betul. Selektif, ya. Yang bekas banjir, bekas berenang, bekas tabrak, itu kita nggak main. Nggak main. Gak main ya. Gak main. Nah, itu dia. Udah gitu di akhir tahun ini promo-promonya lagi galak nih. Lagi lumayan banyak kita. Jadi, promonya. Iya, ente beli mobil di sini nggak cuma sekedar serah terima mobil, tapi ada hadiahnya. Betul. Mantap. Hadiahnya ada. Apa aja, Om? Hadiah kita untuk bulan ini dari Samba Grand Prize-nya 1 unit Samsung Galaxy Z Flip 5. Mantap. Benafik banget hadiahnya. Iya dong. Iya. Satu lagi 1 unit iPhone SE. iPhone SE. SE. Cakep iPhone. Satu lagi, satu unit Samsung Galaxy A54. Buh, mantep. Satu lagi yang lagi happening banget. Apa tuh? Dua unit sepeda listrik. Sepeda listrik. Tuh, beli mobil dapat sepeda listrik, main ya, buat anaknya berangkat sekolah. Betul, buat anak sekolah. Ada lagi nggak? Lainnya, hadiah lainnya ada lagi voucher bengkel untuk pengecatan 1.500.000, karena kita punya bengkel sendiri. Iya, cakep. Voucher variasi untuk teman-teman kalau mau beli roof rack atau lain-lainnya. Kita kasih voucher 1 juta, karena kita punya bengkel variasi juga. Iya. Air purifier ada, tambahan, vakum cleaner mobil, sama sekarang lagi musim hujan, kita kasih tambahan payung. Payung, iya biar teduh. Iya. Ini baru showroom nih, ngasih banyak hadiah. Yang pastinya, itu e-tol seharga Rp500.000. Lumayan buat ngecap sampai Brebes. Betul. Yang mau mudik akhir tahun ya. Iya. Iya. Jadi hadiah yang pasti Rp500.000 sudah pasti, yang lainnya itu teman-teman tinggal ngocok-ngocok di Vismo. Iya. Setiap pembelian unit ya di showroom Samba. Samba. Periodenya dari tanggal 1 ya sampai tanggal 29 Desember. Udah jangan ditarin-tarin deh ya. Mobilnya harga sih terjangkau ya. Terjangkau. Harga terjangkau, ya. Cicilan, simulasi kredit bisa atur suka-suka. Bahkan kali ini ada yang tanpa DP. Ada. Tanpa DP langsung bayar cicilan. Ada, iya. Asik. Nanti teman-teman tonton sampai habis. Iya, sampai habis ya. Cicilan mulai dari berapa nih paling murah? Kita cicilan ada yang mulai 2 jutaan ada. 2 jutaan ada? Ada. Terjangkau. Terjangkau banget. Tenor? Tenor 5 tahun bisa, 6 tahun bisa. 4 tahun bisa? Bisa. 4 tahun bisa. Mau setahun juga bisa? Yes, sebelum kita mulai, alamatnya dulu. Alamat kita ini di Jalan Raya Sultan Agung. KM28, nomor 8. Jadi patokannya dari sebelah sana itu Harapan Indah. Mm-hmm. Dari sebelah sini stasiun Keranji. Stasiun Keranji. Ya. Oke, ya seberang Erafon ya. Ya, seberang Erafon persis. Iya. Pantesan hadiahnya handphone. Seberangnya Erafon. Tinggal nyebrang. Yuk sini yuk. Mau pilih yang mana handphone? Oke deh. Nomor telepon sebutin deh. Nomor telepon saya di 0851-0176-5968. Oke, ntar catat di bawah ya. Ada. Oke, yuk mobilnya banyak nih. Ya. Ya biar kebagian semua, kita mulai dari Avanza. Ya, Avanza. Tahun berapa nih Avanza? Avanza ini e-manual 2021. 2021. Ya. Oke, kondisi rapi, ya, sudah tambah balak racing. Balak racing. Dalaman juga orisinil. Wangi. Pas dibuka pintunya wangi. Wangi ya. Janda lagi ya. Wangi janda baru mandi. Aduh, AC-nya diterima dingin ya. Ini cocok buat mudik, penggerak roda belakang, double blower ada. Betul. Mobilnya gres, kilometer jalan berapa? Kilometer jalan 25.000. 25.000 guys, KM low. Cakep nih. Harganya berapa? Harga ini kita pasang OTR di 162 juta. 162. Iya. Oke, tahun muda nih. Tahun muda 2021. Nih. DP-nya berapa? DP-nya ini kita pasang 13 juta aja. Lembang Indah. Berapa tuh? Ceban. DP-nya Ceban.
agar tahu nih pemanasan. Baru satu mobil? Iya. Udah ditawar ya, udahlah. Kita kalah. Iya, kita mah nggak berani nawar sadis. Ntar nawar nes aja ntar. Oke, yuk lanjut. Nah, ini nih. Ini dia. Jarang ada di showroom-showroom nih. Betul. Grand Vitara. Grand Vitara GLX 2012. Tuh, 2012. Ya. Ini yang model udah improve lah, ya. Udah facelift ya. Iya, yang facelift. Jauh lebih irit. Iya. Iya kan? Rumornya kan boros nih mobil. Betul. Yang satu ini lebih irit. Betul. Lebih irit. Mantap. Tahun 2012. 2012. Matic manual. Matic, sorry. Matic. Matic. Oh, otomatis. Okay. Wah, masih orisinilan, guys. Masih seger. Ya. Kilometer baru jalan 97.000. Wah, 97.000, guys. Mantap. Dalamannya rapi ya, orisinilan rapi. Ya. Oke. Itu hanya sarung joko. Oh iya, kuncinya udah keyless. Keyless. Kuncinya keyless, smart entry ada. Ya, start stop engine. Ya. Swiss steering buat pengaturan audio. Betul. Ente jual berapa duit? Ini kita OTR pasang di 127 juta. 127 juta ya. Dapat Grand Vitara semulus ini, seori ini. Betul. Langka loh yang model kayak gini. Ya. Iya, DP-nya berapa? DP-nya ini kita pasang di 28 juta. 28 juta DP. Angsurannya 3,7. Selama 4 tahun. Angsurannya berapa? 3,7 aja. 3,7 guys, enggak mahal-mahal. Mobilnya ganteng warna putih ya. Betul. Oke, yuk lanjut nih. Ada Honda Brio. Ya, Brio CVT 2020. 2020. Oke, 2020 kilometer jalan berapa? Kilometer guys? Jalan 60.000 ini. 60.000. Ya. Wih, remnya pakai Brembo. Merah. Udah merah nih. Iya. Oh, dicat. Dipilot sama orang sebelumnya. Oke. Okay. Interior itu hanya sarung jok. Iya. Ini kilometer jalan berapa? 60.000. Oh, 60.000. Ya. Oke, orisinilan, rapi, wangi, bersih, siap pakai lah. Siap. Harganya berapa? Harga ini OTR kita pasang di 148 juta. 148 juta. 48 juta. DP-nya berapa? DP-nya ini kita pasang di 18 juta. 18 juta. Angsuran di 4,5 selama 4 tahun. 4 tahun. Ya. Teman-teman, keluarkan bakatmu. Nego sadis langsung di depan unit. Ya, masih bisa goyang ya? Masih bisa goyang. Masih bisa. Oke, yuk lanjut. Mobil keluarga, real mobil keluarga. Ya. Di sini ada Nissan Serena. Nissan Serena Highway Star. Highway Star 2017. 2017 buat yang pertimbangannya bosan ah pakai Avanza. Iya. Iya, nambah dikit modal dikit. Betul. Serena dapat ya. Mewah nih. AWS. Alphard ini low budget. Alphard low budget. Kursinya udah captain seat. Sudah captain seat. Oh, gitu. Oke, siap. Dalamannya rapi, interior oke, AC, kelistrikan, terima masih rapi, normal ya? Semua. Masih normal semua ya. Oke, kilometer jalan berapa? Kilometer jalan 70.000. 70.000. Iya, 70.000 kondisi kayak gini ya. Abang jual berapa? Ini kita pasang OTR di 226 juta. Oke. Dengan TDP 22 juta. Ya. Angsuran di 6,7 selama 4 tahun. Tuh. Yang minat merapat sini HWS nih ya. Iya. Oke. HWS. Yuk kita lanjut. Ada Wuling Almas. Ya, Wuling ya. Almas. Anda puas, Bang Andika Almas. Iya. Wuling Almas RS Pro. RS Pro. 2021. Oke, yang ada striping merahnya tuh, guys. Ya, betul. Oh, lampu udah project. Sudah. LED. Tipe tertinggi ini sudah. Pajak terima hidup ya. Pajak panjang ini, pajak udah panjang. Panjang ya. Ya. Oke, ini yang ada fitur halo-halo Bandung. Iya, betul. Halo-halo betul. Oh iya. Halo Wuling, ngasih pada. Ya. Tuh dalamannya rapi, ada panoramic sunroof ya? Iya, panoramic sunroof. Oke, abang jual harga berapa? Ini kilometer 30.000. Hah? Harganya di 249 juta. Oke. Dengan TDP 30 juta. 30 juta. Angsuran 7,1 selama 4 tahun. Cocok, 4 tahun nggak usah lama-lama ya, langsung merapat ke sini nih. Ada rating 6 tahun bisa. Rating 6 tahun juga bisa. Oke, lanjut. Ya. Ada Terios. Ya, ini Terios Airmatic 2016. 2016, terima pajak hidup, kondisi ya. Rapi. Boleh teliti dulu sebelum membeli? Boleh dong. Boleh, kalau teman-teman mau bawa inspektor silakan, mau bawa mekanik silakan. Oke. Mau ke general apa? Ayo. Oh, general ke bengkel resmi silakan. Oh iya, general check up. General check up. Oke. Okay. Bebas. Siap, bebas. Oke, okay, kilometer jalan berapa? Kilometer bang? Jalan 140.000. 140.000. Ya. Matic manual. Matic. Ya. Oke. Okay. Abang jual berapa, Bang? Ini kita buka OTR di 151. 151. Ya. TDP cukup 10 juta aja. Ah, 10 juta. Angsuran 4,8 selama 4 tahun. DP-nya dikurangin atau jadi 1 digit. Ayo. 9 juta. 1 digit. Oh, iya 1 digit. Dikit amat. Coba lagi negosiasi ya. Kemarin kali. Oke, yuk lanjut. Ya. Ada Expander. Ya, ini Expander Ultimate 2017. 2017. Ya. Iya. Warnanya merah nih. Abu-abu. Ini abu-abu, ini kacamatanya buruk. Iya.
warnanya abu-abu. Ya. Dalemannya krem. Ya, itu hanya sarung jok aja tuh. Sarung jok udah disarungin biar enggak kotor. Kilometernya jalan berapa? Kilometer jalan 82.000. 82.000. Ya. Oke, Abang jual harga berapa nih? Ini kita OTR di 195 juta. Hah? Dengan TDP 17 juta aja, angsuran 5,8 selama 4 tahun. Oh, segitu ya? Ya. Yang tanpa DP-nya mana dari tadi? Sampai habis tontonnya dulu dong. Sampai habis ya? Iya. Nah, bisa aja nih. Yuk, yuk, lanjut. Nah, ada Terios. Ya, ini. Nih. Ya, Terios Airmatic 2019. New model. New model. Oke. Cakep nih warna ini. Kilometer antik nih, baru 15.000. Buset, 15.000. Ya. Masih ada garansi. Masih, dulu, ya. Iya, servis. Garansi servis dealer ada. Ya. Dalemannya masih rapi. Udah jangan bicara kelistrikan, AC dingin, udah pasti ya. Normal semua lah. Ya, normal. Iya. Harganya dikasih berapa? Ini kita OTR di 190 juta. 190 juta. Ya, dengan TDP cukup 13 juta aja. Oke. Okay. Angsuran 6 juta selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Iya. Oke, okay. Tuh ya, teman-teman ya. Ya. Dananya kurang. Nah, ini aja nih. Terus. Ya. Jangan-jangan harganya sama. Ini lebih murah ini. Oh, lebih murah ini. Lebih murah ini. Oke, okay, sebutin dulu, spill-kan dulu speknya. Ya. Ini Veloz 13 manual 2021. Oke, okay. Manual ya. Ya, kilometer jalan 12.000. 12.000. Ya. 12.000. Kecil banget. Itu. Betul. Kecil ya. Harganya berapa nih, Bang? Harga ini kita pasang di 184 juta. 184 juta. Ya. Dengan TDP 15 juta aja, uh-huh. Angsuran 5,5 selama 4 tahun. Oh, oke, okay. Segitu ya? Iya. Nah, ini teman-teman bicara data busuk nih. Oh, kalau data busuk yang penting teman-teman gini aja. Busuknya jangan ke saya dong. Yang penting teman-teman clear bay checking-nya bersih. Uh-huh. Data-data masih kurang yang lain, misalnya PBB dan lain-lain gitu nggak ada, gitu kita bisa bantu. Yang penting syaratnya bay checking-nya clear dulu. Yang penting bay check ya? Iya, ya. Bay check, betul. Bay check, basah bay ya. Yuk, lanjut. Honda BRV. Iya, ini BRV. E-Matic. E-Matic. Tahun 2017. 2017. Iya. Oke, 2017. Kilometer jalan berapa? Kilometer ini agak tinggi, 147.000. Oke. Okay. Cuma teman-teman nggak usah khawatir. Nah. Record service, mobil udah siap pakai. Siap pakai. Iya. Oke. Okay. Harganya berapa? Harga ini kita OTR pasang di 165 juta. 165 juta. Iya. Dengan TDP cukup 15 juta aja, angsuran sebesar 4,9 selama 4 tahun. Oke, nah ini bicara cover area kredit nih. Bisa. Sebatas mana paling jauh yang bisa diproses? Jabodetabek aja? Jabodetabek bisa, Jawa Tengah bisa, Jawa Timur bisa. Terakhir kita ada dari Lampung juga bisa. Oh, dari Lampung juga bisa. Yaudah, telepon-telepon aja ngobrol dulu ya. Ya. Silaturahmi dulu sama Bang Andika, nomornya ada di sini. Jadi nggak jadi urusan belakangan. Ya. Ya. Yang penting jadi. Yang penting jadi. Ah, iya. Mudah-mudahan jadi. Ada rezekinya nih. Jodoh. Ya. Betul. Ada Ryzer. Ya. Ryzer GR Sport. GR Sport. Yang 1000cc turbo 2021. Warnanya two-tone ya. Ya. Two-tone color. Two-tone color. Oke. Masih berapa nih kilometer? Ini kilometer jalan 51.000. 51.000. Ya. Masuk KM low. Oke. Harganya. Harganya ini kita OTR pasang di 210 juta. 210 juta aja, ya. Guys. DP-nya berapa, Bos? Dengan TDP 15 juta aja. 15 juta. Angsuran 6,4 selama 4 tahun. Selama 4 tahun ya. Dapatkan GR Sport, di sini stoknya ada ya di showroom Samba nih. Oke, yuk kita lanjut. Di sini ada Daihatsu. Daihatsu Toyota. Iya, Toyota Agya, Agya G Automatic 2014. Ah, 2014 Matic nih, teman-teman nih. Ini harganya murah nih. Ya, ini harga OTR kita pasang di 82 juta. 82 juta. Iya. 82 juta, weh, di bawah cepet nih. Iya, ya, kilometer jalan berapa? Kilometer jalan 73.000. 73.000. DP-nya? DP-nya ini teman-teman cukup bayar 4 juta aja. 4 juta langsung proses? Ya, angsuran 2,9 selama angsuran 4 tahun. 2,9 selama 4 tahun ya. Aja. Mau dinaikin lagi DP-nya, 4 juta aja angsurannya 2,9. Iya. Apalagi ditambahin. Betul. Bisa semakin nyusut ya. Betul. 4 tahun aja nggak usah lama-lama. Betul. Nih, ada Honda Brio. Ya, ini Brio SCPT 2022. Kalau tadi kita di belakang 2020. Oke. Ini 2022. Ini yang udah facelift modelnya. Ya. Pajak terima hidup. Nah. Kilometer jalan. Kilometer jalan 14.000. 14.000. Ya. 14.000. Harganya berapa? Harga ini kita pasang kredit di 163 juta. Oke. Okay. Dengan TDP cukup 10 juta aja. 10 juta. Angsuran 4,9 selama 4 tahun. Selama 4 tahun aja, guys. Ya. Gak usah lama-lama. Ini dalemannya masih wangi kayak janda baru mandi ya. Silakan main ke sini, ente pasti puas. Ya, dicobain dulu mobilnya, teliti sebelum membeli, biar yakin. Ya. Oke, okay, ada Agya. Ini Agya G manual 12 2021. Oke, okay, facelift. Ya. Siap, 1200cc. Betul. Kilometer jalan berapa, Bos? Kilometer jalan 30.000. 30.000? Ya. Oke, okay, masih KM low. Yang ini udah ada start stop engine?
Ini belum. Oh, belum. Belum. Pakai tuas kunci biasa ya. Matic ya? Manual. Oh, manual. Oke. Okay. Abang jual harga berapa? Ini kita OTR dipasang 126 juta. Oh ya. Dengan TDP cukup 9 juta aja. 9 juta. Angsuran 3,9 selama 4 tahun. Hai. Murah banget. Ya, bosan kan naik motor kepanasan nih. Ini solusinya. Ini solusinya. Betul. Eh, apa enggak kepanasan, Bang? Itu enggak ada alang-alangannya. Waduh, entar dikit lagi beres. Iya, iya. Nih, ada Ignis. Ya. Ah, kudu keluar nih, Bang. Murahin. Ini Ignis sebentar. Ignis ini kayaknya udah DP, cuma kayaknya coba saya lihat dulu ya. Iya, iya, iya. Ignis 2019. Ya. Ini ya. Ya, betul. Ignis manual 2019. Belum. Ternyata di reject leasing. Oh, di reject leasing. Ya, reportnya pekerja reject leasing. Iya, iya, iya. Oke. Okay. Kilometer jalan 34.000. 34.000. Iya. 34.000, Abang jual harga berapa? Ini kita OTR dipasang 124 juta. 124 juta. Iya. Kemarin kayak 127 deh. Ini kita turunin lagi. Turunin lagi. Iya dong. Biar keluar. Iya. Oke deh. Biar cepat. Cakep. Ini DP-nya berapa? Ini TDP kita pasang di 10 juta aja. 10 juta. Angsuran di 3,8 selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Ya. Mantap. Kembali lagi ke mobil 3 baris muat banyak. Di sini ada Honda Mobilio. Honda Mobilio SCPT. SCPT. 2000. Ini 2021. 2021. Ya. Cakep nih. Dalamannya rapi, orisinilan, kilometer jalan. Kilometer jalan 12.000. 12.000. Ya. 12.000, Abang jual harga berapa? Ini kita OTR pasang di 185 juta. Ya. Dengan TDP cukup 12 juta aja. Ya. Angsuran 5,8 selama 4 tahun. Oke, ini tahun muda ya, tahun ya. 2021 ya. Iya, 2021. Oke, siap tuh segitu ya, teman-teman ya. Duitnya kurang beli yang ini, tenang, masih ada yang murah nih. Betul. Avanza E. Ya. Lebih murah dari Mobilio. Betul. Ya, muat banyak 3 baris, double blower ada. Double blower ada. Double blower ada. Ya. Tahun berapa, Pak? Ini Avanza E manual 2013. 2013. Ya, so, kilometer jalan 120.000. Oke. Ini kita pasang harga di 95 juta. 95 juta. Ya. Nah, ini TDP-nya sebenarnya sih buat teman-teman, khusus teman-teman di Bank Dipal, screenshot aja. Cukup bayar angsuran pertama aja. Oh, enggak usah pakai DP. DP-nya gratis. DP-nya gratis, cukup bayar angsuran pertama sebesar 3, berapa ini ya? Berapa ya? 3,4. Murah. Jadi 3,4. Modal KTP aja. Modal KTP, cek semuanya. Cek. Lulus dari leasing, ya. Langsung bayar TDP aja. TDP. Apa? Angsuran. Angsuran. Bang, TDP 0. Ini cek slip dulu kan ya? Iya. Ada booking fee-nya? Ya. Booking fee ada 1 juta. Ada. Jadi kalau misalnya contohnya dibeli ini nih. Booking fee 1 juta. Lolos slip semuanya beres? Ya. Booking fee kita balikin. Oke, siap teman-teman. Jangan ragu-ragu beli mobil di Samba Motor. Betul. Ya, langsung main ke sini aja. Telepon dulu ya, Bang Andika, ngobrol-ngobrol dulu. Urusan jadi nggak jadi belakangan, tapi mudah-mudahan mah jadi, betul ya teman-teman ya. Buat persiapan akhir tahun, kapan lagi punya mobil, betul. Ya kan? Ya, Bang Andika, terima kasih. Siap, Bang. Mudah-mudahan semakin ramai yang beli. Amin, mobilnya amin. Laris manis, Bang amin, Andika. Amin. Semoga kita viral lagi ya. Semoga viral lagi, FYP lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.